Okey, pagi ni Mak nak masak ketiak goreng. Ni Mak goreng tahu dulu. Okey, kita goreng. Masukkan kita punya bahan yang kita goreng tadi. Okay, biarkan dia garing sikit. Ya, bila dah garing ni, kita pecahkan telur. Kita masukkan sedikit kicap BBC atau sudu. Masukkan sos BBC atau sudu. Kita masukkan sos tiram atau sudu. Sos tiram dah habis. Okay, kita gaulkan semua bahan-bahan ni. Kita masukkan garam satu cukup kecil. Masukkan sedikit gula. Dan secukup rasa, secukup rasa. Kalau tak nak pun tak apa. Okay, kita masukkan kita punya tahu dan telur yang kita goreng tadi. Okay, kita masukkan kita punya sayur. Sayur sawi bunga. Masukkan ketiak untuk dua orang makan. Okay. Masukkan kita punya tauge. Dan kita punya kucai. Kita kacaukan dia. Kita rasa dia punya masin dia semua. Thank you.
Oke, kita punya mie pun dah nak siap. Dah siap. Ketiak goreng. Simple je dari mak. Untuk pagi ini kita sarapan ketiak goreng. Oke, cukup rasa dia. Okay, sekarang kita nak buat kita punya cili. Kita akan potong-potong dan kita akan bubur sedikit kicap dan air panas. Kicap dan air panas. Itu je. Di sini mie dah siap untuk dihidangkan. Gunakan bahan-bahan ramuan dia, bawang putih, bawang merah tadi mak lupa, bawang putih, bawang merah dengan cili besar tu kita blend bubur belacan sikit dengan udang kering sikit, tu je. Simple je, dah siap. Ini kita nak hidangkan sama sambal potong. Ini dia. Ada telur mata nanti. Dah siap kita punya ketiak goreng ringkas dari mak. Okey sahabat-sahabat, mana sahabat-sahabat yang suka dengan mak punya ni, okay, jangan lupa like, subscribe dan komen jika suka dengan masakan ringkas dari mak.